Kedekatan Natasha Wilona dan Verrell Bramastra tampak kini semakin ditunggu para fansnya. Diketahui keduanya pernah menjalin hubungan cukup lama. Namun Natasha Wilona dan Verrell Bramastra memutuskan mengakhiri hubungannya di tahun 2019. Walaupun Natasha Wilona dan Verrell Bramastra tidak lagi memiliki hubungan, tetapi keduanya serasa semakin dekat. Kedekatan yang selama ini terjalin diakui Natasha Wilona dan Verrell Bramastra sebagai bagian dari persahabatan. Tetapi pengakuan itu pun mendapat perhatian khusus dari ahli tarot Denny Darko. Denny Darko menilai bahwa bahasa tubuh Natasha Wilona dan Verrell Bramastra terlihat sangat nyaman. Namun menurutnya, baik Verrell maupun Wilona tampak menjaga jarak seolah tak ingin diketahui publik. Dari gesturnya mereka nyaman, mereka ini kayak saling menjaga jarak, gak mau ketahuan kalau bareng, kata Denny Darko dalam kanal YouTube Denny Darko. Pria yang kerap meramalkan sejumlah kejadian dan hubungan para artis itu juga mencurigai adanya hubungan spesial yang terjalin antara pasangan tersebut. Denny Darko mengungkapkan Natasha Wilona dan Verrell Bramastra tidak bisa lagi membohongi publik tentang perasaan mereka yang secara tidak langsung sudah diperlihatkan. Oke sahabat Lester, mari kita doakan saja semoga Natasha Wilona dan Verrell Bramastra bisa bersama lagi. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share, dan tekan tombol lonceng biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari Lesjar Channel.